Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Lazismu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur gelar bimbingan teknis guna merealisasikan rancangan program hasil keputusan Rakerwil Lazismu Jatim di Kota Madiun pada awal tahun 2022 yang salah satunya adalah target konsolidasi keuangan Jatim 1 triliun rupiah. Guna merealisasikan pencanangan program hasil keputusan Rakerwil Lazismu Jatim di Kota Madiun awal tahun 2022, yang salah satunya adalah target konsolidasi keuangan Jatim 1 triliun rupiah, Lazismu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur merasa perlu melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara khusus. Berangkat dari hal itu, maka Lazismu PWM Jawa Timur menyelenggarakan bimbingan teknis sistem konsolidasi dan sosialisasi kebijakan keuangan kepada Lazismu di seluruh daerah se-Jawa Timur. Bertempat di Gedung Hall Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Lembaga Filantropis Muhammadiyah Jawa Timur tersebut menggelar bimbingan teknis sistem konsolidasi dan sosialisasi kebijakan keuangan. Kegiatan diikuti oleh sekitar 80 orang, meliputi badan pengurus, manajer dan staf keuangan Lazismu daerah se-Jawa Timur sektor bagian timur, meliputi area Tapal Kuda, Malang Raya dan Suramadu Simojo. Kegiatan serupa juga akan dilaksanakan Lazismu kepada kawasan sektor barat, meliputi Mataraman dan Pantura yang akan dilaksanakan di Kota Ponorogo sepekan setelah di Malang. Pelatihan ini dihadiri oleh Abdul Haris selaku Ketua PDM Kota Malang dan Abdul Qadir, Ketua Lazismu Kota Malang. Abdul Haris dalam sambutannya mengapresiasi atas upaya Lazismu yang terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal keuangan. Ia juga mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Gedung Hall PDM Kota Malang sebagai tempat diselenggarakannya acara tersebut. Dirinya berharap Lazismu se-Jawa Timur bisa sukses untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, Ketua Lazismu Jawa Timur Zainul Muslimin menuturkan bahwa ada dua tahap yang dikerjakan lembaga yang dipimpinnya, yaitu peningkatan kerja dan konsolidasi data keuangan. Pertama tentu sangat berterima kasih kepada Lazismu Kota Malang yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Fintech konsolidasi keuangan daerah, dan ini terus terang memang dalam rangka untuk target Jawa Timur 1 triliun. Jadi kita ada dua tahap yang kita kerjakan, yaitu pertama tentu peningkatan kinerja dan yang kedua adalah konsolidasi data keuangan. Dan hari ini kita mulai melansing aplikasi Biwan untuk konsolidasi data keuangan itu. Dan alhamdulillah Lazismu Kota Malang ini siap. Saya ikuti acara mulai dari tadi siang, luar biasa. Bahkan menghadirkan salah satu binaan, program binaan pemberdayaan ekonomi, yaitu Bakso Pak Di Malang. Saya sempat bertanya kepada teman-teman gimana rasanya, katanya enak, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang begini-begini terus dikembangkan. Dan sekali lagi, mari kita konsolidasikan data di pertasarupan seluruh AUM kita, dan insya Allah akan muncul angka 1 triliun yang itu terus menjadi impian kita. Mudah-mudahan ketika seluruh pelaku daerah bergerak, maka nanti angkanya akan kelihatan, maksudnya kelihatan besar, karena tentu itu akan sangat membanggakan kita semua warga persyarikatan Muhammadiyah di Jatim. Terima kasih teman-teman di Lazismu Malang, dan sukses dan berkah untuk kita semuanya. Dalam BIMTEK ini juga diperkenalkan software program berbasis website yang diberi nama Biwan guna mengkonsolidasikan seluruh kegiatan filantropi dan kedermawanan pada semua unsur persyarikatan Muhammadiyah, termasuk amal usaha Muhammadiyah. Software Biwan ini dapat terwujud berkat kerjasama antara Lazismu Jatim dan tim IT Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA. Dengan adanya software ini, seluruh kegiatan kedermawanan dan filantropi yang terjadi di Muhammadiyah akan tercatat dan diakui secara resmi, sehingga semua yang berkaitan dengan Lazismu akan tercatat dan jejaknya bisa ditelusuri.
Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Malang, Jawa Timur.